Polisi menangkap 7 warga Ikatan Keluarga Silat Kerasakti karena 7 warga Kerasakti tersebut mengaku sebagai intelijen polisi dan menangkap 2 orang dari organisasi ritual Seti-Seti. Polisi melakukan penggeledahan ke rumah pelaku warga Kerasakti dan ditemukan barang bukti berupa 1 mobil pick-up yang digunakan pelaku untuk menculik korban, 1 HP merek Oppo yang digunakan untuk merekam korban saat dianiaya oleh para pelaku, 1 parang dan sejumlah atribut Kerasakti.